Aksi heroik seorang satpam di sebuah komplek perumahan di Sidoarjo, Jawa Timur mencuri perhatian warganet. Ia berhasil menggagalkan aksi pencurian sepeda motor pada dini hari. Kejadian ini terekam dalam sebuah klip yang diunggah oleh akun TikTok Ulin Master Racing pada 14 Agustus sekitar pukul 3 dini hari. Dalam video tersebut, seorang pria terlihat mengendarai sepeda motor menuju pintu keluar komplek. Satpam yang curiga karena pria tersebut bukan penghuni kompleks segera menurunkan palang pintu. Pria itu pun terjatuh bersama motornya dan satpam dengan sigap menahan tubuhnya agar tidak melarikan diri. Beberapa warga kemudian keluar untuk menyaksikan kejadian tersebut.